14 bekas Panglima Tentera Darat atau PTD teruja apabila nama mereka diabadikan dalam Galeri Panglima Tentera Darat atau PTD Muzium Tentera Darat untuk tatapan generasi akan datang. Muzium Tentera Darat di Pusat Latihan Asas Tentera Darat atau PUSASDA dibuka kepada orang ramai dan boleh dilewati secara percuma tanpa bayaran khusus. Galeri PTD itu dirasmikan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Mohd Zain di Port Dickson, Negeri Sembilan hari ini. Menurut bekas PTD yang ke-10, Jeneral Bersara Tan Sri Dr. Mohamed Hashim Mohamed Ali, galeri itu adalah idea awal PTD ke-25, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Mohamed Afandi, Raja Mohamed Noor. Sementara itu, PTD ke-11, Jeneral Bersara Tan Sri Dr. Borhan Ahmad berkata, galeri itu akan menjadi tatapan untuk mereka yang mahu mengkaji sejarah, terutama berkaitan pemerintahan tentera darat. Dia berhasrat yang mulia Jeneral Bersara Raja Mohamed Afandi,